Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa razuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyan. Allahumma iftah lana kull khair wa yassir lana kull umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita masih membahas surat Al-Furqan ya. Halaman 361 surat Al-Furqan ayat 12 sampai 20 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 13 dayyiqan, ini ya-nya boleh disukun menjadi dayyiqan dan terjemahnya sama. Kemudian pada ayat 16 mas'ula, ini hamzahnya bisa dihapus menjadi mas'ula sebagaimana biasanya. Ayat 19 nattakhidha boleh dibaca nuttakhadha, ya, terjemahnya berubah sedikit. Kemudian ayat 19 tastati'un, ini ta'nya bisa diganti ya yastati'una. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ini ayat 17 ini juga bisa dibaca wa yauma nahsyuruhum ya. Ini diganti nun boleh. Tapi kalau diganti nun maka fayaqulu juga harus diganti dengan nun ya, fanaqulu. Baik. Tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Furqan ayat 12, idza jika apabila ra'athum neraka itu melihat mereka orang-orang kafir mimmakanin ba'id dari tempat yang jauh, sami'u mereka sudah mendengar laha bagi neraka itu taghayyulan ada suara marah, wa zafira dan suara yang dahsyat. Jadi neraka itu
saking marahnya kepada orang-orang yang durhaka atau kafir kepada Allah, maka ketika orang-orang kafir ini diseret oleh para malaikat, digiring menuju ke neraka, belum sampai ke neraka, itu nerakanya sudah kereketan, Pak. Awas kamu, masuk ke tempat saya habisi kamu. Nah, sudah marah-marah begitu nerakanya. Yang dimaksud taghayyudun, suara marah itu maksudnya menggelegaknya suara api neraka. Seperti kalau kita masak itu kan airnya menggelegak, suaranya ngeri kan. Nah, seperti itu ya, apinya menggelegak, ada suaranya yang ngeri seperti itu. Jadi neraka itu bisa marah. Dalilnya ayat ini. Karena taghayyudun itu arti asalnya adalah marah. Neraka itu bisa melihat orang-orang kafir. Ra'adhum, api melihat neraka, melihat orang-orang kafir, maka marah kemudian ingin menghabisi orang-orang kafir tersebut. Adapun zafir, ini arti asalnya adalah suara yang keluar dengan keras. Misalnya kalau kita narik nafas ya, ini kan masuk, pas keluar, itu namanya zafir. Suara yang keluar tapi yang keras, namanya zafir. Ayat 13. Wa idza dan apabila ulqu, mereka dilempar minha pada neraka, makanan dhayqan, pada tempat yang sempit, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, da'u, mereka pun menyerukan hunalika, di sana thubura, kebinasaan. Jadi maksudnya ketika orang-orang ahli neraka ini sudah betul-betul masuk ke dalam neraka pada tempat yang sempit di dalamnya, dalam keadaan tangannya ini terbelenggu pada lehernya, ya, jadi tangannya sama lehernya digabung terbelenggu, maka mereka di situ kemudian menyeru kebinasaan. Maksudnya mereka berangan-angan supaya binasa saja. Alangkah baiknya kalau kita mati saja, tidak usah menerima siksaan seperti ini. Jadi mereka memilih mati daripada merasa tersiksa. Seperti kalau orang sakit, sudah bertahun-tahun sakit, nggak berharap sembuh, maka dia berangan-angan untuk mati saja. Nah, seperti itu kondisi orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan makanan dhayqan, tempat yang sempit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan istilah penjara. Yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang sombong akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat seperti semut-semut yang sangat kecil tapi bentuknya adalah bentuk manusia. Mereka tertutupi oleh kerendahan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju ke sijen penjara di dalam neraka jahanam, namanya penjara bulus. Ini namanya. Nah, sijen penjara itu sama dengan makanan dhayqan tadi, tempat yang sempit tadi. Karena sijen itu arti asalnya adalah sempit. Kenapa penjara dalam bahasa Arab disebut sijen? Karena penjara biasanya sempit, ya. Sel itu biasanya sempit, sel penjara biasanya sempit. Kemudian muqarran, muqarran itu digabungkan, maksudnya digabungkan antara tangan dengan leher, sehingga sudah tidak bisa bergerak sama sekali orang-orang kafir ini. Tangannya dibelenggu, lehernya dibelenggu, noleh nggak bisa, tangannya bergerak juga nggak bisa. Jadi ngelawan malaikat nggak bisa. Seandainya tangannya dilepas, apakah bisa ngelawan malaikat? Ya juga nggak bisa. Tapi mereka direndahkan oleh Allah sehina-hinanya seperti ini. Nah, kita ingat kaidah yang mengatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan dari Allah itu sesuai jenis amalnya. Nah, kenapa di sini balasannya adalah tangannya dibelenggu begini? Karena di dunia mereka juga seperti itu tingkahnya. Mari kita lihat pada surat Yasin. Pada surat Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini surat yang sering dibaca orang ya, maka kita harus paham tafsirnya. Ayat 8. Inna ja'alna, sesungguhnya kami Allah menjadikan, fi a'natihim, pada lehernya orang-orang kafir, aghlalan, belenggu-belenggu. Fahiya ilal adqam, maka belenggu itu sampai ke dagunya. Fahum muqmahun, sehingga mereka itu enggak bisa noleh. Ini adalah kata-kata kiasan. Bahwasanya ketika disampaikan dakwah Islam, mereka enggak mau toleh sama sekali. Tidak maunya mereka menoleh itu seperti orang yang sedang apa? Dibelenggu lehernya. Saking penuh belenggu, maka kepalanya enggak bisa noleh. Artinya enggak peduli. Rasul baca ayat apa enggak peduli. Disampaikan ayat apa? Serakrum, orang gagas.
Nah, karena mereka itu tidak mau menggagas ayat-ayat Quran yang disampaikan kepada mereka, maka diserupakan dengan orang yang apa? Lehernya terbelenggu tadi. Nah, sikap mereka seperti ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Dibelenggu betul-betul lehernya dan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan thubura, ya, alangkah baiknya kalau kita mati, maka Allah jawab, la tad'u, janganlah kalian menyeru al-yawma pada hari ini, thuburan wahidan, satu kebinasaan, wad'u, tetapi menyerulah thuburan kathira, kebinasaan yang banyak. Artinya apa? Kalau kamu berangan-angan mati yang banyak sekalian. Kenapa? Karena siksaan di neraka juga banyak aneka ragamnya. Jadi kata-kata thuburan katsira ini maksudnya adalah apa? Saking banyaknya siksaan di dalam neraka, macamnya itu sangat banyak. Kalau sudah berhenti satu siksa, nanti akan muncul siksa yang lain. Nanti akan muncul siksa yang lain, terus enggak pernah berhenti sama sekali. Dan ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Shad ayat 58. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan ada siksaan yang lain dari jenisnya yang beraneka ragam, bermacam-macam, berpasangan, beraneka ragam. Ini surat Shad ayat 58 menunjukkan bahwa siksaan neraka itu sangat bermacam-macam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Setelah Allah bicara tentang neraka, biasanya bagaimana? Biasanya Allah bicara tentang surga. Supaya manusia ini punya dua sifat yang imbang. Mengingat neraka, dia takut kepada Allah. Mengingat surga, dia mengharap rahmat Allah. Nah, dua ini sifat yang imbang. Mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah. Roja sama khauf. Makanya para ulama katakan bahwa dua sifat ini seperti dua sayap burung, kalau tidak imbang, terbangnya tidak bagus. Nah, hamba Allah juga begitu. Kalau tidak imbang dua sifat ini, nanti tidak akan bagus. Yang terlalu takut kepada siksa, akhirnya putus asa. Yang terlalu mengharap rahmat, akhirnya meremehkan dosa. Tidak boleh meremehkan dosa dan tidak boleh putus asa. Nah, maka di sini Allah kemudian bicara tentang surga, ayat 15. Qul, katakanlah, adzalika, apakah neraka itu khairun, lebih baik, am ataukah jannatul khuldi, surga yang kekal, allati wa'idal muttaqun, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini pertanyaan enggak perlu dijawab karena jelas jawabannya. Kanat, adalah surga itu, lahum, bagi mereka, jazaan, sebagai balasan, wa masira, dan sebagai tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa surga itu sudah dijanjikan oleh Allah. Untuk siapa? Tidak untuk semua orang, tapi untuk al-muttaqun, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita bisa menilai diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk yang dijanjikan Allah dapat surga? Kalau saya takwa, berarti dapat surga. Kalau tidak takwa, berarti belum ada janji mendapatkan surga. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah. Dijanji oleh Allah pasti masuk surga. Dan Allah memuji orang yang takwa sebagaimana pada ayat yang populer, inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah yang paling takwa. Perhatikan kata-kata atqakum, paling takwa. Allah tidak mengatakan yang paling banyak ilmunya, tidak. Yang paling banyak ceramahnya, tidak. Yang paling fasih ngomongnya, tidak. Semua itu tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ilmu itu penting, karena ilmu itu menyebabkan munculnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tetap mencari ilmu supaya kita terus-menerus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebut surga itu dengan istilah Jannatul Khuldi, surga yang kekal. Kalau neraka, Allah menyebutnya dengan istilah Darul Khuldi, kampung yang kekal, pada surat Fussilat ayat 28. Jadi tolong hati-hati ya, sama-sama namanya Khuldi, tapi untuk yang surga namanya Jannatul Khuldi.
Untuk yang neraka namanya Darul Khuldi. Nah, jangan salah berdoa. Allahumma as'aluka Darul Khuldi. Mah minta neraka itu. Allahumma as'aluka Jannatal Khuldi wa a'udzubika min Daril Khuldi. Ini saya minta Jannatul Khuldi dan berlindung dari Darul Khuldi. Ini. Kemudian apa contohnya Allah menjanjikan kepada orang bertakwa untuk masuk surga? Banyak sekali ayatnya. Misalnya pada surat Al-Hijr, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa nanti masuk dalam surga dan mata air. Demikian juga Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang yang bertakwa masuk surga dan penuh nikmat, surat At-Tur. Demikian juga Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang-orang yang bertakwa masuk surga dan penuh dengan sungai-sungai, surat Al-Qamar ayat 54. Nah, ini tiga contoh ayat-ayat yang menjanjikan orang bertakwa pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 16. Lahum bagi mereka ahli surga, fiha di dalam surga, ma yasha'un apapun yang mereka inginkan, semua yang mereka inginkan. Khalidina mereka kekal, karena adalah ala rabbika atas pemeliharamu, wa'dan sebagai janji, mas'ula yang akan diminta. Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang dikehendaki oleh ahli surga di dalam surga semuanya ada. Maka ada seorang sahabat Nabi, dia itu suka kuda. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal fil jannati khailun? Wahai Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagus sekali ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, in adkhalakallahul jannah, kalau kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Ini namanya Abdurrahman bin Sa'idah yang tanya ini. Kana laka fiha faras, kamu nanti akan punya kuda, min yakutin, dari batu yakut, batu yang mulia. Lahu janahan, kuda ini punya dua sayap. Yatiru bika haitsu syi'ta, yang bisa terbang kemanapun kamu inginkan. Hadis riwayat Tabarani, rawi-rawinya thiqat. Nah, ini para sahabat Nabi yang dipikir kuda, Pak. Panjenengan yang dipikir napa? Mobil. Nah, mobil punya sayap. Maka kalau kita sering mendengarkan istilah rasa bermaguro, nah, itu bisa dipraktekkan di surga. Mobilnya punya sayap. Nah, yang dunia running, Pak. Itu cuma di film-film ada. Pengen punya robot, insya Allah ada robot di surga. Apapun pengen, ya, dinosaurus ada semua. Yang tidak punya anak, pengen punya anak, bisa enggak? Bisa. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli jannah itu idastahal walad, apabila menginginkan punya anak di dalam surga, maka hamilnya, melahirkannya, usia dewasanya langsung sekejap. Kama yastahi, seperti yang diinginkan oleh orang tadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi panjenengan pengen punya anak 100, kasih 100. Pengen punya cowok semua, cowok semua. Pengen gendut-gendut kabe, gendut semua. Kama yastahi, seperti yang diinginkan. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang masuk surga pengen punya anak? Wallahu a'lam. Karena di sini cuma disebutkan ila, ya, apabila. Apabila ingin anak. Tapi apakah faktanya ada yang pengen punya anak? Wallahu a'lam. Karena sebagian ulama berpendapat tidak ada yang pengen punya anak. Tapi hadisnya ini sahih riwayat Tirmidzi. Kemudian ayat 17. Oh ya, ini yang dimaksud janji Allah ini pasti akan mas'ula, akan diminta. Itu maksudnya akan diminta oleh kaum muslimin besok di dalam di akhirat. Ya Allah, engkau sudah janjikan kami untuk masuk ke dalam surga, maka mana surgamu ya Allah? Itu salah satu tafsiran mengatakan begitu. Ayat 17. Wa yauma, dan pada hari, nahsyuruhum, kami kumpulkan mereka, wa ma ya'budun, dan apa saja yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Fanaqulu, maka kami Allah mengatakan, a antum, apakah kalian wahai orang-orang yang disembah, adlaltum ibadi, kalian telah menyesatkan hamba-hambaku, haula, mereka ini, am ataukah hum, mereka itulah, dallu, yang sesat sendiri, as-sabila, dari jalan ini. Ya, jadi besok di akhirat Allah akan kumpulkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kemudian yang disembah juga dikumpulkan. Siapa yang disembah ini? Malaikat disembah oleh orang-orang musyrik. Kemudian jin disembah oleh sebagian mereka. Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian berhala-berhala, semua yang disembah selain Allah kumpulkan. Kemudian Allah bertanya kepada yang disembah ini, a antum adlaltum ibadi, apakah kalian wahai orang-orang yang disembah, kalian sudah menyesatkan hamba-hambaku? Yang dimaksud menyesatkan ini maksudnya mengajak orang untuk menyembah kamu. Wahai Isa, kamu dulu di dunia disembah, apakah kamu mengajak orang menyembah kamu? Wahai berhala, kamu dulu disembah, apakah kamu mengajak orang-orang menyembah kamu? Nah, maka yang ditanya semuanya akan menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Jawabannya adalah qalu, mereka mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, makana tidak pantas, makana tidak adalah yang bagi pantas lana, bagi kami, an nattakhidha, bahwasanya kami menjadikan, min dunika, selain engkau, min awliya, wali-wali atau pengurus-pengurus. Nah, ini jawabannya Nabi Isa dan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mengatakan, subhanaka, maha suci ya Allah, tidak mungkin kami malaikat menyuruh orang-orang menyembah kami, enggak mungkin. Justru kami ini selantiasa menyembah engkau, tidak menyembah yang lain. Ini kalau dibaca nattakhidha, ya, kami menjadikan. Boleh juga dibaca nuttakhadha. Berarti terjemahnya gimana? Maha suci engkau ya Allah, tidak sepantasnya kami-kami ini dijadikan sebagai Tuhan selain engkau, enggak pantas. Nabi Isa mengatakan, tidak pantas saya disembah selainmu ya Allah. Kemudian malaikat mengatakan, tidak pantas kami disembah selainmu ya Allah. Bahkan berhala-berhala juga bisa mengatakan seperti ini, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas saya batu seperti ini disembah-sembah selain engkau, ya, engkau lah yang menciptakan kami, kami batu-batu ini ciptaan engkau. Kemudian sebabnya apa kok mereka itu menyembah berhala? Allah katakan, walakin, akan tapi, matta'tahum, engkau telah berikan kesenangan kepada mereka, yaitu di dunia, wa aba'ahum, juga nenek moyang mereka, hatta sehingga nasu, mereka meninggalkan adzikra, peringatan itu, wa kanu, dan adalah mereka itu, qauman bura, kaum yang binasa. Nah, ini ternyata sebabnya kenapa mereka itu menyembah selain Allah. Gara-gara apa? Matta'tahum, engkau kasih kesenangan mereka di dunia, dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih kenyamanan hidup, akhirnya malah lupa kepada Allah. Karena itu dalam satu kitab tafsir yang saya baca disebutkan, kesimpulan dari ayat ini atau pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kenikmatan dunia itu bisa menyebabkan orang lalai dari peringatan Allah. Banyak apa? Orang lalai gara-gara kenikmatan dunia. Dulu sebelum punya duit yang banyak, suka datang ke masjid. Tapi setelah sibuk bisnisnya, akhirnya sholat jamaahnya terlambat terus. Akhirnya habis itu enggak lagi jamaah. Dulu sebelum kaya, hadir pengajian terus. Tapi setelah kaya, buka bisnis di mana-mana, kajian gak pernah datang lagi. Nah, itu berarti gara-gara matta'tahum, gara-gara kesenangan dunia, akhirnya nasu dzikr, mereka melupakan atau meninggalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus mensyukuri kondisi kita. Kondisi kita kan tidak begitu kaya kan? Sekaya-kayanya kita itu, kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang kaya, enggak ada apa-apanya, Pak. Bandingkan 9 naga itu, gak ada apa-apanya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, malah alhamdulillah kondisi kayak begini. Karena belum tentu kita bisa sabar kalau dikasih duit yang banyak. Banyak orang diuji miskin sabar, tapi banyak orang diuji kaya tidak sabar, sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Contoh paling gampang, Qarun itu dulu ketika miskin ikut
ibadah bersama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah sebutkan pada surat yang lain, pada surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu dulu termasuk kaumnya Nabi Musa, ikut grupnya Nabi Musa, nyembah Allah, setiap hari ngaji sama Nabi Musa. Tapi setelah dikasih kaya, akhirnya gimana? Fabagha alaihim, lalu zalim kepada orang-orang yang lain gara-gara kaya. Seandainya dia tidak kaya, tidak akan menjadi seperti itu. Ada lagi kisah yang populer, sahabat Nabi namanya Tha'labah. Awalnya miskin, minta didoakan oleh Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya kaya. Didoakan oleh Nabi kaya betul, akhirnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya Rasulullah enggak terima zakat dia. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi khalifah, enggak mau terima zakat dia. Sayyidina Umar menjadi khalifah, enggak mau terima zakat dia. Karena Rasulullah pun juga tidak menerima zakatnya Tha'labah ini karena dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dihukum seperti itu. Nah, itu gara-gara kekayaan. Maka yang dimaksud adzikr, peringatan, ini maksudnya adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzikr untuk Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Adzikr untuk kaumnya Nabi Musa adalah Taurat. Untuk kaumnya Nabi Isa adalah Al-Injil. Semuanya itu adalah adzikr, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kaum mambura, mereka adalah kaum yang binasa, itu maksudnya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan mendapatkan kesialan, yaitu masuk ke dalam neraka. Istilahnya adalah syaqiyun, orang yang sudah ditetapkan celaka, itu masuk neraka. Karena setiap kita ketika masih menjadi janin itu dalam perut ibu kita, itu sudah ditetapkan apakah nanti calon ahli surga disebut sa'idun, orang yang bahagia, ataukah nanti calon ahli neraka disebut syaqiyun, orang yang celaka. Ya, itu yang dimaksud puro, ya, orang yang binasa, yaitu karena sudah ditetapkan sebagai orang-orang celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18, Allah mengatakan, faqad maka sungguh kadzabukum, mereka sudah mendustakan kalian. Bima taqulun, dengan apa yang kalian ucapkan. Fama tastati'un, maka kalian tidak mampu. Sorfan, untuk memalingkan siksaan. Wala nasra, tidak pula pertolongan. Wa may yadhlim minkum, dan barang siapa yang zalim di antara kalian, nudhikhu, kami akan cicipkan kepada dia adzaban kabira, siksaan yang besar, yaitu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini Allah bicara kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah katakan, kamu dulu nyembah malaikat, ternyata malaikat mendustakan ucapan kamu. Malaikat mengatakan, kami tidak pernah menyuruh orang menyembah kami. Kamu dulu nyembah Isa, ternyata Isa mendustakan ucapan kamu. Kamu dulu menyembah berhala, ternyata berhala mendustakan ucapan kamu. Berhala mengatakan, kami tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah kami. Jadi berhala disembah itu enggak ada salahnya, Pak. Apa salahnya batu disembah? Yang salah adalah yang nyembah. Batunya enggak punya kesalahan sama sekali. Kalau memang batunya tidak punya kesalahan, kenapa di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa arca-arca yang disembah itu dimasukkan dalam neraka? Maka para ulama mengatakan, arca-arca disembah, yang disembah itu dimasukkan di neraka bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menghinakan para penyembahnya. Seolah-olah Allah mengatakan, nih yang kamu sembah gak bisa berkutik, gak bisa berbuat apa-apa, dicemplungkan dalam neraka, bisanya diam saja, gak bisa bergerak, gak bisa menyelamatkan. Nah, itulah makna ayat ini, faqad kadzabukum, yang kalian sembah mendustakan ucapan kalian. Fama tastati'una sarfan, kalian tidak mampu untuk memalingkan siksa. Ini siksa neraka sudah kalian dapatkan, kalian tolak, gak bisa. Ini kalau dibaca tastati'un. Kalau dibaca yastati'un, mereka tidak mampu memalingkan siksaan, berarti mereka yang disembah tadi. Arcamu yang kamu sembah gak bisa memalingkan siksaan dari mereka, karena arcanya sendiri dimasukkan ke dalam neraka. Gak bisa arcanya kemudian keluar dari neraka, gak bisa. Wala nasra, tidak pula bisa menolong, yaitu arcanya tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah. Itu kalau dibaca yastati'un.
Kalau dibaca tastati'un, kalian tidak mampu untuk menolak siksaan dari diri kalian, wala nasra, tidak pula pertolongan, maksudnya tidak mampu mendapatkan pertolongan dari siapapun. Dan itulah orang-orang kafir yang ada di neraka. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Rasulullah ketika masih hidup dibela, ditolong oleh pamannya yang mati kafir, yaitu Abu Talib. Tapi besok di akhirat, Abu Talib karena mati kafir, maka wala nasra, tidak akan mendapatkan penolong. Termasuk Rasulullah tidak bisa menolong Abu Talib sehingga keluar dari neraka, enggak bisa. Ini dalilnya, Pak. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh pamannya yang Islam, namanya Abbas. Wahai Rasulullah, Abu Talib dulu memang kafir dia, tapi kan membela kamu mati-matian. Terus besok di akhirat, engkau itu akan memberikan manfaat apa kepada pamanmu Abu Talib? Berarti kan punya jasa dia. Nah, balas jasanya apa? Nah, ternyata Rasulullah menjawab, ya, saya ada jasanya kepada, balas jasanya kepada Abu Talib. Ini hadisnya. Innahu fi dhahdahin minan nar. Sesungguhnya Abu Talib itu berada di neraka yang paling atas. Paling atas berarti siksaannya paling ringan. Walaula ana, kalau bukan karena syafaat saya, lakana fid darakil asfal, sungguh dia berada pada lapisan paling bawah. Mentoknya sampai di situ, Pak. Yang mestinya Abu Talib itu di bawah, siksaannya paling berat, Rasulullah kasih syafaat, siksaannya paling ringan di atas. Tapi mengeluarkan di neraka enggak bisa. Inilah makna wala nasra, tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, enggak bisa. Termasuk dari saudaranya atau dari ponakannya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Maka Allah di sini mengancam, wa may yadhlim minkum, siapapun dolim kami akan masukkan siksaan yang besar. Yang dimaksud siksaan besar adalah neraka, berarti yang dimaksud dolim di sini adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman al-Hakim, inna syirka la zulmun azim. Adapun dolim-dolim yang lain, ya, dolim kan ada tiga macam, kan? Dolim sama Allah itu syirik, dolim pada diri sendiri itu berbuat maksiat, dolim kepada orang lain itu mengurangi haknya orang lain. Nah, maka yang diancam di sini cuma satu, ya, yaitu yang syirik. Adapun yang zalim dengan maksiat atau zalim kepada orang lain, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak diampuni, tapi sementara habis itu akan dikeluarkan dari neraka. Adapun yang dimaksud di sini orang-orang kafir yang mereka zalim dengan melakukan syirik, maka akan diberikan siksaan yang besar alias kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan siksa neraka itu dengan empat macam sebutan. Yang pertama, azaban kabira, siksaan yang besar. Yang kedua, azaban syadida, siksaan yang dahsyat. Yang ketiga, azaban alima, siksaan yang menyakitkan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan azabam muhina, siksaan yang menghinakan. Tambah satu lagi tapi cuma satu ayat, tidak ada yang lain, yaitu azaban nukra, siksaan yang diingkari. Ini hanya pada surat Al-Kahfi ayat 87 nih. Sebenarnya ada azaban nukra yang lain, tapi yang dimaksud bukan siksa di neraka nih. Azaban azima, coba ada enggak azaban azima? Ada ya, pada surat An-Nisa ayat 93. Nah, berarti totalnya malah ada 6 istilah. Saya ulangi lagi. Azaban syadida yang pertama, azaban alima yang kedua, azaban nukra ketiga, azaban muhina keempat, azaban azima kelima. Kemudian tadi yang di ayat kita ini azaban kabira 6. Ada 6 nama untuk siksa api neraka. Dan ini mengingatkan kita kaidah. Kaidahnya mengatakan apa? Orang Arab kalau membesarkan satu masalah itu biasanya dikasih nama yang banyak. Maka surga itu namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Neraka namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang penting-penting yang besar itu senantiasa dikasih nama yang banyak. Sampai-sampai orang Arab mengatakan lil asab alfu muradif. Singa itu punya 1000 nama. Kenapa? Orang Arab itu suka sama singa. Itu adalah logo keberanian dan kejantanan. Mereka suka sekali perang. Nah, sehingga suka dengan apa? Singa. Maka banyak orang-orang Arab itu namanya singa. Asad artinya singa, Faisal artinya singa, Usama artinya singa, Hamzah artinya singa. Banyak sekali, Pak. Sampai 1000 nama itu artinya semuanya singa. Makanya kalau panjenengan punya anak namanya Hamzah, kok bala ngeri. Nah, itu karena memang sesuai artinya, Pak. Hamzah itu artinya apa? Singo nih. Jadi singo tenang nih. Tapi kalau singo kepada orang-orang kafir bagus nih, enggak ada masalah. Baik, ayat 20 ayat terakhir. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelum kamu wahai Nabi minal mursalin dari kalangan para rasul-rasul yang jumlahnya 315 rasul illa kecuali innahum sesungguhnya mereka itu la yaquluna ta'am sungguh mereka itu makan makanan wa yamshuna fil aswaq dan mereka itu berjalan di pasar-pasar." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa bahwa ayat mirip seperti ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu pada surat Al-Furqan juga pada ayat yang ketujuh kemarin. Pada ayat yang ketujuh orang-orang kafir protes, masa Muhammad ini nabi padahal makan seperti kita makan, masa dia nabi padahal berjalan di pasar-pasar sebagaimana kita juga ke pasar butuh untuk cari ma'isyah. Mereka pengennya itu nabi itu malaikat yang tidak butuh makan, yang tidak butuh minum, yang tidak butuh cari ma'isyah, tapi sudah disiapi oleh Allah kekayaan dari langit. Nah, maka Allah jawab pada ayat 20 ini. Jadi perkataan mereka pada ayat 7 dijawab oleh Allah pada ayat 20, masih dalam satu surat. Apa kata Allah? Kami tidak pernah mengutus sebelummu rasul-rasul kecuali sama saja mereka juga makan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Rasul makan makanan, ini bukan satu aib, Pak. Justru ini menunjukkan betul-betul dia manusia sesungguhnya. Karena manusia butuh kepada makanan, maka ini manusia biasa. Jadi dia makan karena memang manusia. Kalau dia bukan manusia, nggak perlu makan. Kemudian dia berjalan di pasar, ini karena tawadhu'nya. Karena apa? Tawadhu'nya. Bahkan tawadhu itu adalah sifat yang mulia, yang inti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengancam, yang tidak tawadhu maka berarti bukan termasuk dari golonganku. Falaisa minni. Saya tampilkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar." Biasanya menaiki keledai. Keledai itu tunggangan murah. Kalau tunggangan bagus, yang mahal itu adalah apa? Kuda. Nah, ini keledai murah. Wa yakhsifun na'al, dan beliau itu menambal sandal. Jadi sandalnya beliau buat sendiri, nambal sendiri. Wa yarfa'ul qamis, dan beliau mengangkat bajunya. Jadi bajunya setengah betis. Tidak sombong seperti orang-orang yang memanjangkan bajunya. Wa yalbasu suf, dan memakai baju suf. Baju suf ini baju murahan, bukan baju yang mahal. Kemudian beliau mengatakan apa? Yaqulu, beliau mengatakan, "Man raghiba an sunnati," siapa yang berpaling dari sunnahku, tidak mau tawadhu, "falaysa minni," bukan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Asakir derajatnya sahih. Nah, maka Rasulullah seumur-umur enggak pernah memakai sesuatu yang mewah-mewah, menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya, tidak. Meskipun hukumnya tetap halal, Pak. Kita beli mobil termahal supaya nyaman, grunjel ra kroso, boleh. Tapi Rasulullah enggak pernah. Seandainya Rasulullah hidup di masa kita, beliau akan naik kendaraan yang sederhana. Karena di sini disebutkan yarkabul himar. Beliau naik keledai, naik motor yang biasa, bukan motor yang gede-gede gitu, bukan, yang harganya mahal, bukan. Naik mobil yang biasa, bukan mobil-mobil yang mewah-mewah yang bisa dibuka di atasnya itu, enggak, biasa aja. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya dulu Sa'id bin Musayyab itu ketika melihat rumah Rasulullah dibongkar itu beliau nangis. Beliau mengatakan, alangkah bagusnya seandainya rumah Rasulullah tidak dibongkar tapi dibiarkan supaya dilihat oleh seluruh umatnya. Seandainya kita melihat rumah Rasulullah masih ada sekarang, kita akan malu sendiri, Pak. Melihat rumah kita, bandingkan rumah kita dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya rumah Rasulullah masih ada, insyaallah banyak orang yang tidak akan merasa miskin. Kenapa? Dia rumahnya masih lebih besar daripada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau salat di dalam kamarnya itu ketika sujud kakinya Aisyah harus disingkirkan dulu. Karena kalau kakinya tidak disingkirkan, Aisyah sedang tidur, beliau tidak bisa sujud karena nabrak, juga jidatnya nabrak kakinya Aisyah. Berarti kecil sekali. Kemudian seorang tabi'in, dia pernah masuk rumahnya Rasulullah sebelum dibongkar. Dia masuk ke rumahnya Rasulullah, kemudian tangannya diangkat seperti ini. Ternyata tangannya sudah menggapai atapnya. Jadi atapnya enggak tinggi seperti rumah-rumah kita ini. Ini rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tawaduk sekali, sangat zuhud sekali terhadap dunia ini. Nah, maka di sini yamsuna fil aswaq, para nabi berjalan di pasar ini karena tawaduknya mereka, karena mereka merasa adalah manusia biasa. Kemudian Allah katakan, waja'alna, dan kami menjadikan ba'dakum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, fitnatan, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Apa sih maksudnya? Kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Contohnya itu tadi, Rasulullah hidup miskin, meskipun uangnya banyak, tapi enggak mau hidup mewah, sehingga orang-orang menganggap Rasul kok melarat. Nah, ini berarti orang kaya diuji dengan orang miskin. Kalau dia meremehkan orang miskin, berarti tidak sabar. Orang yang berilmu diuji dengan orang yang tidak berilmu. Kalau meremehkan, kowe bodoh misalnya, mengatakan begitu, meremehkan, merasa dirinya lebih daripada yang lain-lain, nah itu berarti enggak sabar. Demikian juga orang yang mulia diuji oleh Allah dengan adanya orang yang tidak mulia, rakyat jelata. Apakah dia meremehkan ataukah tidak? Nah, meremehkan berarti tidak sabar. Demikian juga orang yang sehat diuji oleh Allah dengan adanya orang yang sakit. Apakah meremehkan ataukah tidak? Kalau meremehkan berarti tidak sabar. Demikian juga sebaliknya, Pak. Orang yang bodoh diuji dengan adanya orang yang alim. Mau enggak menghormati orang yang alim? Ataukah mendebat orang alim tanpa dasar ilmu? Meremehkan para ulama, sakar PDW terhadap para ulama. Nah, kalau seperti itu berarti tidak sabar. Orang miskin juga diuji oleh Allah dengan adanya orang kaya. Apakah sabar ataukah tidak? Kalau tidak sabar, dia akan iri kepada orang kaya. Akhirnya membunuh orang kaya tadi untuk merampas hartanya. Ini berarti tidak sabar. Maka kalimat ini, atasbirun, apakah kalian sabar? Ini maksudnya adalah sabarlah. Jadi pertanyaan, tapi maksudnya apa? Perintah. Apakah kamu sabar? Maksudnya sabarlah. Maka tolong ini ayat dijadikan sebagai konsep hidup untuk menghadapi seluruh macam manusia. Manusia memang beraneka ragam. Maka menghadapi manusia yang beraneka ragam, kita harus apa? Sabar. Punya tetangga suka mengganggu kita, sabar. Kita punya teman ternyata mengganggu kita, tak kita kebayang dalam benak kita, masa teman sendiri berbuat seperti itu? Nah, sabar. Karena memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan dalam kehidupan itu, ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sesama muslim beda pengajian, tapi kemudian saling serang, tuduh-tuduhan dan sebagainya. Sabar, enggak usah ditanggapi. Karena sebenarnya yang terjadi sekarang ini antar kelompok kaum muslimin itu sebenarnya diadu domba itu, Pak. Yang salafi diadu domba dengan salafiyah, akhirnya saling serang. Di YouTube ada, di Facebook ada, segala macam, di WA ada. Itu sebenarnya adu domba dari orang-orang non-muslim itu. Tapi kita saja umat Islam enggak sadar-sadar. Kemudian Muhammadiyah bisa diadu dengan NU. Kemudian Wahabi diadu dengan NU. Nah, itu semuanya adu domba dari orang-orang non-Islam. Itu adalah sumbernya sebenarnya dari luar negeri sana. Mereka inginkan umat Islam ini tidak bersatu supaya tidak punya kekuatan. Termasuk mohon maaf,
antara sunnah dengan syiah ini diadu domba. Cukup bagi kita ahlu sunnah mengatakan orang syiah sesat. Kalau bisa ditarik supaya sadar, ditarik. Tidak perlu kita mengatakan semua syiah kafir. Itu sudah masuk dalam perangkap adu domba dari orang-orang kafir. Mereka melihat, wah ini sunnah sama syiah, sama-sama besarnya ini. Ini kalau bersatu bahaya ini. Akhirnya di adu domba. Nah, umat Islam itu enggak sadar-sadar terus. Bahwasanya adu domba itu sumbernya dari orang-orang non-Islam. Dari negara-negara barat itu sebenarnya. Sejak dulu mereka meruntuhkan khilafah Islamiyah. Kemudian mereka mengatakan, sejak runtuhnya khilafah, supaya tidak bangkit lagi, negara harus dipecah-pecah. Negara dipecah, kemudian umat Islam diadu domba antara satu madhab dengan madhab yang lain, antara satu firqah dengan firqah yang lain, antara satu pengajian dengan pengajian yang lain. Ini semuanya gara-gara orang kafir tidak mau umat Islam bersatu. Karena itu, kalau kita tidak mau sabar, nanti akhirnya kita akan termakan oleh apa? Propaganda orang-orang kafir. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa kana rabbuka basira, dan Allah itu maha melihat. Maksudnya melihat siapa yang bisa sabar, siapa yang tidak bisa sabar. Yang sabar akan dikasih pahala yang tanpa hitungan, yang tidak sabar akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.